I'm in love with someone, but I'm not sure she can love someone back the way they love her. I don't think so. I don't think so. Don't be me. If you wanna go, you can leave and leave my heart alone. Waking up to nothing when you're super far from home, and I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection. All you do is roll your eyes. So guys, kita sekarang lagi ada di Palace of Fine Art Museum, I think namanya. Bagus banget, tadi aku udah liatin cuplikannya tuh. Bagus sekali, jadi cuman kayak bangunan-bangunan tinggi gitu, aku berasa di Europe. Tuh, cantik banget ya. Udah sih, cuman mau liatin itu aja. Kita di sini gak mau foto, gak mau ngapain, cuman pengen ngeliat aja karena dari jauh kelihatan bagus banget. Terus di situ kayak ada danau-danau. Di sini tuh sering banget dipakai wedding katanya. Jadi gemas. Bayang kalau wedding di sini. Tuh liat dong atas ini loh, dan ini tinggi banget, Beb. Tuh. Gila bagus banget ya. Di sini kita akan ke Pier 39 yang aku bilang tadi. Jadi di sana kayak yang Santa Monica yang aku bilang tadi juga. Tuh udah anjing lagi berdiri itu atau lagi duduk ya? Oh enggak, lagi duduk ternyata. Cantiknya anjingnya tuh. So cute. Hello. Ini sekarang aku masih mau muter-muter, anak-anak masih nyari spot foto sambil lihat-lihat. Nanti aku update kalau udah sampai Pier 39. Oke. Waking up to nothing when you're super far from home, and I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for affection, all you do is roll your eyes. Broken out of hand, if this is love, I don't want. Hi guys. So ini kita udah sampai di Pier 39 tuh, lihat tempatnya yang tadi udah aku kasih lihat banyak banget. Dan ini aku sekarang lagi beli corn dog karena lapar tapi nggak mau makan gede dulu, jadi aku makanin dulu. Ini harganya, aku beli ini sama Oreo churros, harganya pokoknya jadi $10.20. Mahal ya, mayan ya? Mahal sih buat. Mau kenyang dong. So ini kita sekarang mau duduk-duduk di tempat sana sampai minum wine kayak gitu. Ada nama tempatnya apa? Nanti pas udah sampai sana aku update. So guys, aku udah sampai di restoran gitu. Aku nggak tahu namanya apa, tapi yang pas, tapi yang pasti ini adalah tempat wine kayak gitu. Tempat wine, tempat buat duduk-duduk chill tuh di sini tempatnya bareng sama mereka. Terus di apa itu namanya, di itu namanya apa sih? Tuh, ini tuh di belakang aku tuh namanya apa ya? Port gitu, banyak ada kapal, kok kapal, kapal laut tuh, pokoknya di situ lah. Jadi enak banget duduknya, perahu bukan ya, ada ya, ini pelabuhan, nah port bener. So ya, ini sekarang kita lagi duduk sambil minum sangria, sambil aku mesen shrimp cocktail. Tapi shrimp cocktailnya aku pikir tuh kayak yang biasa aku pesen, tapi ini kayak gini. Ini udah mateng kan? Udah kan? We're gonna try this. Dipakein lemon. Nyam. Ada kimas. Mudah-mudahan gak fishy. Gak fishy, ternyata enak. Tapi mehong bu. Ini segelas gini sih 6. 17 dolar. Belum pakai tax. Makan oyster. Lagi. Dan Michi pesan oyster. Itu kesukaan mami, aku gak suka banget karena itu rasanya kayak rasa laut, pure rasa laut. No thanks. So ya, ini kita sekarang mau nongkrong-nongkrong di sini dulu. By the way, nanti yang aku lupa cerita, nanti yang pindah ke New York abis ini besok, aku, Michi, Alvin, sama Cekak deh, kita doang yang pindah. So ya, by the way, nanti di sini aku belum tahu mau kemana, tapi yang pasti udah tahu malam kita mau bar hopping. Paling kita nanti di sini mau hunting-hunting foto karena aku sama Cekak belum sempat foto. Terus udah deh, nanti kalau udah mau pindah-pindah atau ada yang seru, pokoknya aku bakal update ya. Bye. Hai guys. So ini kita lagi nanjak sekarang bertiga karena kita mau ke bar sambil mau cari makan karena because this is our last day here. Dan besok kita, aduh gila, jalanannya nanjak banget. Lihat mobil sampai miring, lihat dong. Itu tanjakannya, mobil sampai miring. Di San Francisco tuh jalanannya semua kayak gini. By the way, tadi beres deh tadi Pier 39 ya. Kita, aku langsung balik ke hotel, istirahat dulu, ganti baju yang lebih hangat. Terus udah deh, langsung sekarang. Aduh, ngos-ngosan banget. Lihat tuh, ini udah gak tanjakan dan kan harus lihat itu adalah jalannya. Itu jalan mau ke blok lain. Dan aduh, blur. Ya pokoknya itu jalan mau ke blok lain dan tanjakannya segitu.
So ya, ini sekarang aku udah lagi mau jalan ke barnya, gak mau fokus lagi. Ini kamera kenapa ya? Ini aku lagi jalan mau ke barnya. Terus, hai opa, tadi ngeliatin. Ini terus nanti kalau udah sampai barnya bakal aku update kalian. Mai ya. Woi, toh. Barnya seperti ini di belakang toh. Ya. Terus kita dari sini nanti akan pindah bar lagi. Mungkin yang pasti di sini tadi aku pesan apa ya? Buttermilk crispy tenders. Itu tuh makanan yang selama di LA aja aku makan terus. Dan mereka jual itu di McD, itu rasanya enak banget. Tapi kita coba yang di sini. Bring buttermilk chicken to Indonesia dong. Iya benar, McD Indonesia bawa buttermilk crispy tenders. Itu enak banget, parah. Makanannya sudah datang, Bebku. Tuh. Kita coba ya. Bakal coba. Wanginya sih enak, tapi bentuknya kayak rada gosong gitu, Beb. Tadi dia harganya tuh kayak $8 mehong tetap. Kalau di Indonesia kita $8 tuh berapa? 100 ribuan lebih udah makan enak banget deh. Wow. Enak banget ini lebih ada gosongnya sih, ada aftertaste ya. Panas gak? Mama. Korban aku terus. Dibully. Apa enak kan? Ratu mukbang tuh tanyain. Ini worth sih, tapi dia apa namanya? A little bit gosong, overcooked. Jadi ada pahit-pahitnya di ujungnya, tapi enak banget, asin soalnya. Udah kemarin aku jarang banget temuin makanan asin. So ya, ini aku mau beresin di sini. Maybe for a glass or two, nanti kita macam lagi bar lain. Karena besok kita sudah ke New York. Masih harus packing juga. Yang pasti nanti di rumah aku mau treatment. Maksudnya treatment? Jadi pulang di Coachella kemarin kulit aku parah, Beb. Bibir kering, kaki kering. Jadi nanti aku mau treatment sampai maskeran sambil apa sih, beres packing. Jadi aku bakal treatment. Treatment sendiri, maksudnya karena aku bawa Tif Body dari Jakarta. Jadi aku bakal melakukan itu, karena itu bagus banget buat yang lagi kering. So ya, nanti sampai ketemu di bar lain. Hey guys, so aku udah di bar kedua sekarang. Ini di bar kedua di Ryokos gitu dia. Jadi dia Japanese bar dan isinya sushi terus sama minuman, semua cocktail whatever. Ini tempatnya kurang lebih seperti ini. Tunggu, blur seperti biasa. Kayak gini. Dan di sini apa namanya? Di sini tadi pas sudah kita masuk antri banget juga, berarti ini sushi bar yang famous di sini. Aku tadi makan karagenya doang dan karage enak, dan sekarang aku cuman minum mojito doang. Terus dari sini kita harus balik dan packing karena besok kita sudah pulang. And I think I'll see you guys balik di hotel karena aku belum ngeliatin kalian hotelnya walaupun udah berantakan, tapi it's okay. So yeah, I'll see you guys in the hotel. Bye. Selamat pagi semuanya. So this is the next day. Maaf semalam aku gak sempat treatment karena aku tepar banget, aku capek. Jadi aku bakal lakuin itu di New York. Dan sekarang kita udah mau berangkat ke bandara, tapi sebelumnya kita jalan kaki dulu ke deket deket restoran, deket hotel. Ini kayak diners gitu, gemas. Dan aku mesen porsinya segede dunia akhirat. Aku mesen pork chop, harganya $17, tapi kita coba rasa. Michi aja mesen itu mac and cheese, gedung bingo. Dia pancake, itu pasta. Gila-gila sih portionnya, kalau bisa sharing aja saran aku setiap kali di sini. So ya, ini aku bakal coba dulu ya. So guys, ini aku bakal coba. Tadi aku motongin dulu selesai ini karena biasa lupa buat tripod lagi. Lupa makein tripod. Enak. Tapi tebal banget. Tapi enak. Hash brownnya. Flame tapi hash brownnya. Ini dia, jadi hash brownnya bentuknya kayak gini. Terus ini pakai telur. Sunny. Ini yang edisi sarapan by the way. Dan aku dapet toastnya sampai 2 biji, nggak ngerti lagi. Masih ada butter di sini sih, nggak ada. So ya, ini aku sekarang mau beresin makan dulu, nanti aku update lagi saat udah nyampe bandara ya. Bye guys. Hey guys,
Selamat sore. Sekarang udah sore di sini. I'm so sorry baru nge-vlog lagi. Jadi kemarin ini sebenarnya udah hari kedua aku di New York dan kemarin itu bener-bener cuman ke outlet. Dan since di outletnya kita nggak bisa apa namanya nggak bisa ngerekam lah, ribet orang-orang yang pada judes. Jadi aku nggak bisa ngerekam pas di sananya. Jadi nanti aja pas aku bakal kasih lihat apa yang aku beli di hall aku. Terus ini sekarang kita udah ada di Central Park tuh. Look. Yay, bareng sama Mitch Mom. Hey, yo. Apin. Hi. Hi. Sama mana si Tara Oni? Kalian pasti you guys remember her dari vlog aku WTF. Dia my cousin who lives here. Jadi kita pada nginep di rumah om aku, di rumahnya dia. Terus nanti bakal aku liatin karena kamarnya penuh banget kan. Kita tuh bener-bener sekamar berempat. Jadi makanya dekemen ribeta deh pokoknya. Dan sekarang sudah ada di Central Park bedku. Terus ini sekarang aku tadi beli apa namanya? Tara, can you hold this for a bit? Nyam. Aku tadi beli di situ di belakang di Macy's Famous. Terus aku beli ini bacon sama fries. Kita coba. Ini tuh harganya tadi kayak $7 gitu yang size gede. Mukbang. It's okay lah, dibilang enak banget juga enggak. Untuk $7 not bad. Buat ngeganjel soalnya kita lapar banget, Beb. Soalnya nanti kalau udah nemuin yang seru-seru di dalam bakal aku kasih lihat ya, karena kita mau foto-foto di Central Park. Wow. So guys, ini aku sekarang lagi dalam Stuart Weitzman dulu. Dia tadi di seberangnya ada mall gitu dan aku kan emang lagi nyari banget sepatu ini. The shoes Clinger Booties, aku lagi nyari banget boots warna putih. You have it? Yay! Dan mereka they have my size, jadi I will try. Tunggu ya, nanti aku kasih lihat. Jadi beginilah kalau sudah dipakai. Tuh, lucu banget gak sih? Tapi aku lagi minta size lebih besaran dikit just to make sure mana yang lebih nyaman dipakainya. Aku, aduh, lucu banget, man. This is so cute. By the way, this is my OOTD. Ini pakai baju brandnya Alvin. Tuh, celananya aku lupa ini celana apa, celana diskonan pokoknya. But the shoes though, the shoes I love it so much, yes. So guys, I end up buying it karena itu lucu banget dan ini jauh lebih murah dari di Paris. Waktu itu aku pernah nitip ke teman aku gitu di Paris dan itu harganya jauh lebih mahal. Jadi di sini lebih murah. Padahal di sini kan kalau belanja apa-apa like I said bayar tax. So yeah, jadi I have to get it. Aku belum punya sepatu boots putih sama sekali. And this is my first one. I'm so fine. So yeah, ini akhirnya kita sekarang baru mau masuk ke Grand Central. Anak-anak masih nungguin di sana. Central Park, Grand Central. Central Park, nanti sampai sana aku update lagi. So guys, aku udah ada di Central Parknya. Aku baru dikasih Tara bahwa ini adalah man-made park. Jadi sebelumnya ini adalah kota tapi dihancurin dijadiin taman gitu katanya. Aku nggak tahu, aku nggak nge-research juga. Tapi beginilah tamannya dan lagi ada cherry blossom. Kemarin di Korea ngeliatnya cherry blossom, lagi di sini cherry blossom, lagi di mana-mana cherry blossom, lagi di mana-mana cherry blossom, lagi terus aja ngeliat itu. Tapi lihat dong orang-orang pada duduk di sana ngeliat kena matahari. Enaknya. Is that cherry blossom? Why it's weird? Ini cherry blossom bukan sih? It looks so big. Ternyata bukan geng, tapi mirip cherry, mirip sakura lihat. Tuh, gedung bingo, Beb. Ribingat, gila. So guys, inilah yang aku bilang gede banget, ini mah gede banget, gila tuh. Segede tangan aku, segede jari, gila gak sih? Gede sekali, tapi cantik, nah. Aduh. So guys, akhirnya aku menemukan cherry blossom yang sebenarnya. Tuh, ini baru yang benar kecil-kecil, tuh. Tuh, ya, nggak kayak yang tadi mah bukan, itu mah kayak bunga apa gitu. Tapi kayaknya kita tidak bisa foto di sini karena ini bener-bener purely taman dan aku pakai baju kayak hip hop banget bro, jadi nggak akan mungkin kita bisa foto di sini. So I think aku akan mau ke arah kotaan dikit kali ya, karena nggak masuk sama bajunya. Ke danaunya. Oh, kamu ke danaunya? Ini sih cek kamu ke danaunya dulu, nanti aku liatin danaunya deh. So guys, ini harusnya tuh dia jadi ada ice rink kalau kalau lagi winter kayaknya biasanya. So ini kan sekarang udah panas, lagi panas gitu kan. Jadi nggak ada tuh, nggak ada es, nggak ada apose-apose, cuman tanah kosong. Biasanya main ice skating di situ. So guys, akhirnya kita decide buat udah setelah keliling-keliling karena ini tamannya gede banget, banget. Ini akhirnya kita decide buat ke Rockefeller aja, ke daerah sana kita mau foto. Terus nanti dari situ kita bakal ke Soho, daerah Soho. Gitar, Beb. Aku pengen ke apa namanya? Alexander Wang karena siapa tahu di sini lebih cheaper. Karena dia brandnya kan asalnya dari sini. So ya, ini kita sekarang jalan, nanti sampai Rockefeller aku kabarin kalian ya. So guys, ini di belakang aku adalah The Plaza Hotel. Kalau kalian itu ada salah satu film favorit belum masuk filmnya. Ini adalah salah satu tempat syutingnya film Bright Wars dan aku teramat sangat suka sama film itu. Itu film lucu banget. Ini adalah hotelnya. Enggak penting sih, tapi cuma pengen ngasih lihat aja. Tuh hotelnya. Tuh, nanti kalau kalian belum nonton Bright Wars, nonton deh. Bagus banget, lucu banget. So ya udah gitu doang. Ha, bye.
Hi guys, I'm back. Ini sekarang aku lagi ada di Fifth Avenue. Lihat dong. Ini Fifth Avenue adalah kayak tempat buat shopping gitu deh pokoknya, tapi barang-barang branded gitu kayak Chanel, apalagi tuh LV, gitu-gitulah tuh. Tuh semua ada. Senangnya di sini dan semua tuh bisa jalan dan jalannya tuh menyenangkan gitu loh. Enggak yang boring, ngeliat gedungnya aja bagus banget. Nanti aku mau breakfast at Tiffany, jadi aku beli makanan terus aku diem aja makan di samping Tiffany & Co. Kayak filmnya siapa namanya? Audrey Hepburn, yes. So ya, ini nanti aku kasih lihat lagi kalau ada yang seru ya. So guys, kita udah sampai di Rockefeller Center, inilah tuh buildingnya. Tapi nggak ada apa-apa di sini, jadi kita juga bingung, ini kita mau jalan ke Soho aja tampaknya. Kalau nggak kita mau nyari spot foto dulu di sini karena kita mau foto di kota-kota. Terus sebenarnya ada yang ada ice skating ringnya gitu-gitu sih, tapi nggak tahu jalannya kemana, ada bingung juga sih. It's like just a building sebenarnya. Rockefeller kayak salah satu billionaire-nya yang di Amerika deh, I think it's like Trump. Gitu deh. So ya, ini kita sekarang jalan. Tadi aku ngeliatin Fifth Avenue, menyenangkan. Jalannya lucu. Terus udah deh. Ini sekarang nanti sampai Soho, aku kabarin ya. Soho juga shopping area gitu sih, tapi banyak tempat-tempat yang lucu kata si CK, aku juga tidak tahu. Jadi kita bakal kesana. So ya, nanti aku update lagi. So guys, ini aku sekarang udah mau jalan ke apa namanya Soho sebenarnya, tapi aku menemukan studionya Jimmy Fallon. Kalau syuting, siapa yang pada suka nonton Jimmy Fallon, I love him so much. Dan ini salah satu studionya. Ha, udah segitu aja. Lagi-lagi nggak penting, tapi menurut aku penting. Bye. Ini sekarang aku mau naik subway. Kita mau ke Soho. Nanti aku update sampai Soho ya. Hey guys. So akhirnya kita sudah sampai di Soho. Bentuknya kayak gitulah, kurang lebih sama-sama aja. Tuh. Ini kita udah di Soho, kita mau ke beberapa toko. Tadi aku udah sempat foto-foto, nanti lihat di Instagram aku. Kalau kalian belum follow Instagram aku, follow @joviadiguna. Jadi kalau kalian vlog aku jarang-jarang, kalian bisa ada penggantinya, nonton story aku. Terus ya udah, ini nanti pas udah nyampe kita mau ke opening ceremony, mau ke Alexander Wang, mau lihat gitu-gitu sama mau lihat-lihat titipan deh. Si Sarah juga ke Sephora pengen nitip apose-apose, tapi Sephora kayak besok-besok deh. Okay? Nanti aku update lagi. So guys, tadi aku udah ke Alexander Wang, tapi nggak boleh ngerekam. Aku tadi ngelihat apa namanya, nyariin di sini kan aku nyari bambek gitu, tas pinggang gitu, tapi nggak ada, sold out everywhere. So ya, ini kita masih mau sekarang mau ke Acne, mau lihat-lihat siapa tahu ada yang lucu. Lihat-lihat aja sih. Terus ya udah, nanti aku update lagi kalau ada nemuin yang seru. Sama kita lapar sebenarnya, jadi kita mau cari makan. Okur. So guys, ini akhirnya aku udah sampai di tempat namanya apa? Canal Street Market. Jadi dia itu kayak toko baju gitu sebelah, tapi di sampingnya kayak ada food court isinya makanan-makanan dahsyat. Terus tadi, jadi nih, aku mesen ini Japanese curry rice. Ini harganya $10, tapi belum aku coba sama sekali. Dan Mitch Mom tadi mesen apa namanya? Luke's Lobster. Jadi lobster roll yang terkenal banget dan hebatnya emang enak banget. Aku bisa makan tidak amis sama sekali, enak banget. Tepuh. Dan ini harganya berapa tadi ya? Mahal sih ini, kayak $18. Hah? Oh lobster ya? Oh $18, mahal sih lobsternya. Aku sih mesennya karena aku takut amis, aku mesennya si shrimp lobster, shrimp apa namanya? Shrimp roll. What the F, susah banget. Nih, kayak gini. Jadi itu rotinya buttery banget, nikmat. Terus pakai udang-udang. Enak nih, enak. Sekarang kita bakal cobain si curry rice-nya. Good. Kita coba, ini Japanese curry rice-nya simpel banget sih. Miss Mom bawa bon cabe. Bawa dong. Yeay. Bon cabe is life. Penyelamat hidup. Lo makan tinggal siapa ya? Yes. Silakan, selamat mencoba. It's good. Dan dia berasa banget makanannya. Makanannya, bumbunya berasa banget. Karena mungkin gak tau karena bon cabe juga sih ya. Tapi it's just a curry rice, nothing special. Tapi lobster rollnya, Beb, harus banget kalian nyobain Luke's Lobster Roll. Katanya kalau di Jepang itu sampai antri banget. Iya. By the way, ini tempatnya tuh jadi kayak food court kayak gitu-gitu. Tuh, kayak gitu jadi tempatnya. Rasa. Wow. Ininya aja. Udangnya tuh rasanya kayak mentega, aduh. Jovi approve. Enak banget. Soalnya ini aku mau beresin makan dulu karena Ryuha megangan. Tapi yang pasti kalian harus coba Luke's Lobster Roll. Lobster Roll itu ada di mana aja ya, banyak ya stand-nya. The stand is like everywhere. Mungkin kan bisa Google aja.
Tapi yang pasti ini aku makannya di jalan apa ini kita? What's the name of the street? Canal Street. Ini di Canal Street. So ya, nanti kalau ada tempat yang seru lagi aku update kalian. Hey guys. So ini sekarang kita sudah ada di Times Square. Kemarin sebenarnya udah kesini kita main-main, tapi aku nggak sempat ngevlog, jadi aku baru sekarang tuh. The famous, the world famous Times Square. Tuh, tadi aku juga udah ngasih kalian beberapa cuplikan tempat itu seperti apa, penuh banget, 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 banget. Dan di sana, kalau kalian nonton Spider-Man yang lawan listrik-listrik musuhnya itu adalah tempat duduknya di sebelah sana tuh penuh banget. Dan kita sekarang cuma mau nikmatin aja karena di sini tempatnya yang buka paling sampai malam, yang lain tuh pada store-nya buka sampai jam 7 doang. Jadi berek banget. Dan kalau di sini-sini, tapi kalau di daerah Times Square itu store-nya buka sampai jam 10 kalau nggak salah. Terus ya udah deh, ini kita nanti di sini mau cari tempat duduk. Di situ ada Hard Rock, mungkin kita ke Hard Rock atau ke Starbucks, aku belum tahu, tapi yang pasti nanti bakal aku update ya. So ya, ini nanti aku pas udah sampai tempatnya aku kabarin kalian ya. Dek! Kasar lu. So guys, kita akhirnya sudah sampai di bar dan restoran gitu. Dan ini lucu banget dong tempatnya, lihat ya. Tuh. Jadi gayanya tuh, dia gayanya kayak a little bit, apa, Italian gitu ya. Namanya apa ya? Victorian. Namanya aja Lily's Victorian. Jadi kita di sini biasa lagi nungguin wine sama chicken wings, gitu-gitulah. Makannya nyem-nyem-nyem. Nyemil-nyemil. Paling di sini kalau kita biarkan, karena besok kita rencana mau keluar pagi. Jadi kita dari sini, apa, pulang paling ya. Soalnya dari sini ke rumah om aku itu sekitar setengah jaman deh. Soalnya nanti aku bakal kasih lihat. Aku di sini mesin chicken wing, buffalo chicken wing, which is my favorite. Saya kalau di sini dia pakai ranch atau sausnya tuh pakai ranch, terus ada selerinya gitu, nikmat deh. Terus aku tadi minta ekstra pedas. Ew. Why is blurry? Gak tau. I'm hitam. Yes, you are hitam. Soalnya nanti aku update ya. So guys, ini adalah chicken wingsnya. Gila porsinya ya. Pantesan mehong. Ini harga tadi $16. Dan ini ranchnya, dan itu adalah si selerinya yang aku suka. Tuh, nyam, kita coba. Sekarang aku sudah mau coba dulu. Gila, segede-gede bagong tuh. Kita pakein ranch. Blue cheese, salah kok ranch. Wow, this is so good. Ini enak banget, sumpah rasanya. Bumbunya, kalau buffalo wings tuh selalu rada-rada sedikit pedas, walaupun pedas mereka sama pedas kita tuh beda. Tapi ini for me good. Dulu aku suka banget wings yang cewek-cewek pakaiannya seksi, apa sih namanya, Hooters. Itu tapi biasa lama-lama jadi terlalu asem gitu, nggak pedas. Dan ini nggak asem, tapi pedasnya sampai ke hidung, enak. So good. So ini aku mau beresin makan dulu. Nanti beres makan aku update, by the way. Tadi tahu belum jelas. Harga si chicken wings itu $16, tapi lihat dong, kayak ada 10 pieces gitu. Nyam. Gua foto menunya awet tuh ya, gua tonjok. So ya, yeah. Hey guys, nanti aku update lagi kalau udah sampai rumah, I think ya. Yeah. Bye bye. Selamat siang semuanya. Ini adalah the next day. Jadi ini kita sekarang sudah di jalan mau ke Dover Street. Dover Street Market. Kalau kalian nonton vlog aku yang di Singapura, kalian tahu banget. Dulu aku pernah ke Dover Street yang Singapura. Dan sekarang kita ke Dover Street yang New York. Kita lihat sekeren apa barangnya dan semehong apa. Jadi aku paling cuma bisa nangis-nangis doang. Lihat-lihatnya, tapi nggak apa-apa, penasaran. Nanti mudah-mudahan di sana waktu di Singapura sih masih boleh ngerekam ya. Kalau di sini aku nggak tahu, tapi aku akan usahakan mencuri-curi. Pakur. Ini kita lagi jalan, tapi personil sekarang cuma 3. Tuh. Apin sama Ceka, karena Mitch Mom lagi sakit kepala, jadi dia tadi istirahat dulu katanya di apartemen om aku. Gitar. Aduh. So ya, ini kita sekarang jalan dulu, nanti sampai sana aku update. Maksudnya si Ceka, pantatnya nyelepet, Mbak. Mbak, nyelepet gak itu? Pas jalannya lihat, nyelepet, nyelepet. Wow. Tuh, lihat. Nyelepet lagi, siap lo jalan normal. So guys, ini kita sudah sampai di dalam Dover Street-nya toh. Tapi di sini orangnya judes-judes, jadi aku tidak tahu kita boleh ngerekam atau enggak. Yang pasti ini kita sekarang lihat-lihat. Di bawah ini kayak tempatnya si DJ, aku juga belum tahu. So ya, ini kita masih mau muter-muter. Oke. Okay? Ini adalah suasana tokonya. Tapi di sini biasa banget, lebih bagus yang Singapura. Kita ini lantai basement-nya dan kita sekarang mau coba ke atas, harus naik lift. Cuk. Cuk. So guys, beginilah
si tokonya, dia ini lebih tidak menyenangkan karena dia 7 lantai, jadi kecil-kecil gitu loh, dan aksesnya cuma lift doang, sebel. Jadi ini kita sekarang mau turun lagi ke lift, and that's me, bawa koper karena kita mau ganti baju buat foto. Jadi nih, kalau kalian bisa baca, ini lantai-lantainya, dan brand-brandnya dikasih gitu, jadi dikit-dikit deh, dan ini sekarang udah di lantai 3. Itu Jacquemus-nya. Si Ceka nyari sepatu Jacquemus-nya. Tuh. Tuh sepatu yang kau mau. Ini sepatunya lucu banget, Beb, tapi dia harganya mehong banget. Tapi paling lucu banget tuh, flat shoes gitu, terus kamu pakein chain nih gitu. Lucu ya? So guys, kita udah di lift lagi, maaf banget tadi kepotong-potong, saya orangnya pada ngeliatin gitu, kalau ngerekam tuh ngeliatin yang judes, bukan yang baik-baik gitu loh, Beb. Terus akhirnya puji Tuhan kita tidak menemukan apa-apa, jadi we can save some money. Biasa soalnya di sini semua anaknya kalau udah suka sesuatu sampai sakit kepala gitu loh, bayi. Untung aja, jadi kita beruntung, Bebku. So ya, ini sekarang kita mau ke department, enggak tahu si Ceka itu tempat apa. Buat foto-foto di sana katanya foto-foto bagus, jadi kita mau ke sana dulu, oke? Okay? Nanti sampai sana aku update. Bang. So guys, ini sekarang tadi kita enggak jadi ke department karena tempatnya ya Allah, Beb, si Ceka lebay. Jadi department itu tempatnya satu lantai. Tapi semua barangnya bisa kamu beli, jadi kayak kasurnya, apanya. Tapi bener-bener cuma satu lantai gitu doang aja, kayak satu apartemen kecil segede gini, terus isinya udah aja. Jadi ini kita balik lagi ke Soho, baru beres foto-foto dengan background ini. Lucu. Apalagi. Jadi kita bakal cari tempat makan dulu, paling si... siapa? Si Ceka mau jalan-jalan lagi. Jadi aku mau cari tempat duduk makan, oke? Nanti aku update lagi pas udah nyampe tempat yang lucu. So guys, jadinya ini kita akan jalan ke Ruby Rosa, namanya itu salah satu tempat pizza place yang recommended, jadi kita akan ke sana. Dan ada menu yang aneh namanya vodka pizza, which is I'm excited to try. Jadi bentar lagi kita akan ke sana. Seperti biasa aku akan kasih tau rasanya. Dan juga depan tokonya, aku kadang suka kelupaan depan tokonya nama jalannya. Karena di kemarin tuh aku tuh ngikutin orang aja, bukan aku yang bikin, jadi aku suka enggak tahu jalannya di mana. Tapi yang pasti akan aku kasih tau namanya, kalian tinggal buka map saja. Itu kalian pasti bisa nyampe langsung. Akur, mau naik kereta, mau jalan kaki, semua pasti bisa nyampe. Terus ya udah nanti aku kabarin sampai sana. So guys, inilah tuh tulisannya Ruby Rosa Pizza. Tuh. Ini tempatnya di depannya. Kita bakal coba vodka pizzanya. Let's get in. Tuh, 235 Mulberry. Is it the name of the road? Yeah. Oh, nih nama jalannya. Kita masuk ya. So guys, kita sudah di dalam, tapi ini rada kalem tempatnya, tapi orangnya baik banget waiters ya. Dan ini tadi pizza yang specialnya itu vodka special, jadi di sini kamu bisa mesen kayak setengah-setengah gitu loh, setengah. Jadi setengah yang si vodka, setengah yang apa biar enggak terlalu enek. By the way, tempatnya tuh kayak gini. Tapi ini di belakang, Jadi yang tadi depannya jadi dia bentuknya memanjang, jadi kamu harus masuk ngelewatin bar dulu gitu-gitu, dan kita dikasih tempat yang buat dinner. Nanti bakal kita kasih liatin pesanan kita, karena kita pesan dua dulu aja, pizza sama pasta, takutnya berlebihan karena sebelumnya kita udah makan. Tapi kita pengen coba pizzanya gitar, so ya nanti aku update kalau udah datang pizzanya. So guys, aku lupa ngasih lihat kalian menunya. Ini adalah vodkanya tuh, vodka pizza harganya 26 tuh yang gede, 20 itu 6 slice yang lebih kecil. Pokoknya gitulah harga standar di Amerika, seginilah seorang makan sama minum kurang lebih $30 lah, memang sih 500 ribu Beb. Tapi kalau kamu makan restoran sih, tuh. Tuh, dan ini dinner specialsnya. Gitu deh. Nanti pas makanannya datang aku liatin ya. Jadi ini menu pertamanya, ini pasta specialsnya mereka. Kita mau coba banget, ini katanya special banget pakai segala macam mushroom-mushrooman ya. Jadi kita bakal coba, kita sharing ini sama pizza doang. Nyam! Tapi aneh, kayak gak tau. Unik, gak tau. Kayak asinnya udah. Hmm. Enak sih. Tau gak? Rasanya, semua rasa kayak dicampur, ada asam manis, asin. Semanis asin rasa, apalagi sih, nggak ada pedasnya sih, tapi it's good. Aku suka sih. It's good. Thank you. Kita tunggu pizzanya, karena pizzanya tuh banyak banget yang rekomenin. So we'll wait. Guys, pizzanya sudah datang. Ini ukuran small, kalian mau tahu segede apa? Gila sih. Tuh, gede banget, Beb. Ini yang ini adalah yang vodka, dan yang ini yang pakai meat, aku lupa namanya apa. Tapi yang ini recommended, dan ini kita udah dipotong semuanya, jadi bisa dapat satu-satu. Kita coba. Sekarang, moment of truth, aku mau coba pizzanya. Ini udah aku potong, susah kan soalnya aku sambil megang, ya. Well, baru aku mau ngomong juga, I don't taste the vodka, so kemudian kita pakai gini ya langsung. Kita coba giniin. Wow. Tapi kalau udah kena kayak gini ya,
Kok gelap banget sih? Oh. Kalau udah kena kejunya tuh ada kejunya. Wow. Nah. Ya. Misi ketumpahan. Kasian. Nanti abis ini aku bakal makan yang kedua. So guys, sekarang aku mau coba pizza kedua. Udah aku potong juga. Yang ini lebih flavorful karena dia pakai daging, ada meatballs-nya, ada pepperoni-nya, tapi sama aku lebih suka yang tadi. Dia cuma keju sama saus vodka doang sama margarita, tapi enak banget, gurih. By the way, ini pizzanya yang tipis banget gitu ya, dan dia masaknya sampai benar-benar sampai crunchy semuanya, nggak ada yang lembek-lembek. Biasanya suka pada kayak gitu kan. So ya, nanti aku kasih tau pas udah keluar dari sini bill-nya itu berapa, harganya berapa setelah teksnya. Nanti bakal aku update kalian ya. Good morning semuanya, enggak, selamat siang semuanya. Jadi sekarang aku udah ada. By the way, lupa dulu, kemarin aku beres dari sana, kita ke restoran lagi. Tapi aku gak makan sama sekali, dan di sana restorannya gelap banget. I tried to record, tapi bener-bener gelap banget banget. Buat aku heran kenapa ada orang makan segelap itu. Jadi aku gak record, dan dari situ kita langsung pulang. Bener-bener strictly, langsung pulang banget banget banget. But we take Uber atau apa ya? Oh iya, we take Uber pulangnya. Terus ini sekarang kita sudah ada di Brooklyn, mau foto-foto tuh, udah siap. Pakai baju, bawa koper. Dan aku udah ada di kafe namanya Sweet Green. Jadi dia persalat-salatan dan porsinya humongous. Segini tuh tadi kalau nggak salah $13 sama minumnya bebas. Kamu bisa refill sampai kamu terkencing-kencing juga bebas. Itu jadi 18 deh, pokoknya minumnya harga 5. Mehong ya. So ya, ini aku mau makan dulu, mau coba. Belum doa, wait. Terus ini aku mau coba, kata si Michi enak, jadi aku kan belum makan, jadi aku pesen juga deh. Soalnya porsinya wow. Tuh. Harusnya sharing, kalau nggak habis ya ada Michi, tenang aja. Enak. Ada quinoa-nya, quinoa tuh yang bentuknya kayak rice gitu, padahal aku nggak bisa banget makan itu, tapi not bad. Ini aku pesen. Nama menunya Spicy Chicken Parm. Jadi dia ada pedes-pedesnya, dan pedesnya emang beneran berasa, bukan pedes yang kayak aduh pedes gitu, enggak juga sih, tapi ini pedes biasa. Soalnya nanti aku bakal ngeliatin kalian si Brooklyn Bridge atau Manhattan Bridge-nya bagus banget. Jadi lurusan jalan itu kamu kelihatan sebagian jembatan gitu, tapi sekarang di luar masih hujan. Jadi kita harus nunggu dulu bentar. Okur. Soalnya nanti aku update kalau udah sampai luar ya. So guys, ini aku udah di luar sekarang, dan itulah bridge yang aku bilang tadi bagus banget. Tuh, lihat dong, tadi aku habis foto di situ dan itu bagus banget. Sekarang kita bakal lebih closer lagi ke bridge-nya. Tungguin ya. Terus apa? Ini mereka semua pada bawa koper-koper tuh satu-satu. Beginilah kehidupan para content creator channel. Saya ini aku mau jalan dulu ke arah sana, nanti kalau ada yang seru-seru aku update ya. Yang pasti kita nanti aku bakal ngeliatin spot foto, jadi kayak ada dock gitu, bagus banget deh, sumpah. Tuh lihat pemandangannya, ada jembatan lagi, jadi banyak banget jembatan. Aku nggak tahu apa yang tadi aku liatin kalian tuh, kalau nggak salah itu Manhattan Bridge. Di sini mah lihat gedung aja seneng ya. Tuh udara kali ya. Tuh cantik. Walaupun sekarang langitnya mendung banget, nggak ada biru-birunya, bener-bener berkabut. Lihat jembatannya dong, berkabut beb. Tuh kalian bisa kelihatan nggak sih, berkabut total. So guys, tadi kita masuk ke dalam sebuah kayak cafe gitu sama toko tas. Tiba-tiba pas ke belakangnya kita kayak gini pemandangan, liat dong. Sumpring nih. Itu observation deck-nya yang aku bilang kita bakal coba foto di sana, dan inilah. Gila, cakep banget. Cakep bebku walaupun berembun. Tuh ada karuselnya. There's a carousel over there. My gosh. So pretty. Tuh. Liat dong. Mancing ya beb, di sini. Tuh, itu ada another bridge. I don't know. I think this one is Manhattan Bridge, and that one is Brooklyn. I think. I don't know. I didn't do the research. So, tuh anak-anak lagi nyari spot. By the way, inilah karuselnya, tapi dia lagi tutup. Tuh. Fail. Inilah karuselnya tutup beb. Tuh.
Lihat dong indahnya. So guys, I already changed my clothes. Salah satu tips aku buat OOTD adalah kalian kemana-mana bawa koper. Jadi kalian kalau mau ke beberapa spot tuh ganti-ganti bajunya enak. Tapi jangan juga kayak ganti baju, oh satu gaun ini, satu gaun itu. Jangan, jadi kamu pilih celana, kayak aku ini celana aku pakai banget buat segala outfit. Jadi aku pilih yang match sama semua, sama celana ini gitu. Jadi kamu gak perlu banyak ganti baju kayak aku sekarang. Kayak yang lain kan pada ke toilet-toilet tuh ribet. Kalau aku bener-bener purely langsung, apa namanya? Ganti baju di ini nih, di pinggir jalan, beb, diliatin orang. Eksibisionis cina. So ya, ini aku mau foto dulu ya, nanti aku update lagi. So guys, akhirnya kita sudah beres foto. Di daerah sini kita bener-bener manfaatin semuanya. Dan sekarang pas sudah beres foto, tiba-tiba fognya udah hilang. Terus di sana juga fognya udah hilang. Hilang. Terima kasih. Betul banget. Terus akhirnya kita sekarang dari sini kayaknya kita akan mau ke Sephora. Kita akan beli Sephora haul karena Sarah beli Sephora haul dong. Maksudnya kita akan belanja di Sephora. Sephora shopping spree karena banyak yang nitip juga. Terus apa namanya? Pokoknya kita akan jalan-jalan kayaknya ke Times Square lagi sih. So, cuman itu tempat yang buka sampai malam. Terus nanti malam bakal makan ramen sama salah satu temannya Apin juga. Terus kebar deh gitu malam-malam. Aku by the way aku ganti baju, tapi tetap masih pakai sendal karena aku pakai sepatunya warnanya putih. Jadi sayang nanti aku bakal pakai sepatu yang lain sih. Terus apa ya? So ya ya udah, nanti kalau udah nemuin tempat yang seru, kalau udah mau pindah aku update kalian. So guys, kita sudah kembali lagi ke Soho. Jadi kita mau ke JW Anderson dulu karena JW Anderson lagi collab. Wow, that's cute. Kalau ada yang bening banget, aku suka raincoatnya tadi, cute di Bershka. Ini lucu banget, Pin. Iya, nanti ke situ deh. Terus, apa namanya? Kita sekarang lagi mau ke Uniqlo dulu karena lagi ada collaboration-nya bareng sama JW Anderson. Udah keluar di sini, di Indonesia juga udah keluar. Jadi kita mau lihat siapa tau lebih cheaper di sini dan ada barang yang lucu. Terus, nanti kita ke Sephora. Si Sarah nitip palette-nya Pat McGrath. Gila, beb, mahal banget tuh harganya palette-nya. Gila. So ya nanti sampai sana aku update. So guys, aku udah dalam Uniqlo-nya dan ini adalah salah satu collection-nya, cute banget ya. Aku lagi suka banget sama plate dan ini adalah salah satu collection collab-nya. I think I'm gonna get this dan harganya itu ini 30 bucks. Tuh ada skirt-nya juga tapi enggak mungkin skirt-nya. Terus ada yang warna polosnya juga gemas. Tuh. Dan juga aku menemukan atasan lucu kayak gini for my mom. My mom suka banget tapi bingung aku kayak ngambil yang biru lebih lucu instead of the gray one tuh. Ya, mendingan biru kan? Ya enggak sih, Pin? Grey one. Grey and blue? Biru tuh beda banget sama barang-barang Zara. Sebenernya buatnya gitu. Ya udah deh, grey aja. So guys, ternyata koleksi JW-nya kurang banyak. Aku cuma dapat 2 pieces. Sama ini lagi nungguin kabarnya Sinal, dia mau nitip apa. Kata aku, menurut aku ini tasnya lucu. Cuman $30 juga sih. Lucu. Kayak buat daily gitu loh, buat kerja, buat apa, naruh file gampang. Tinggal plung. Terus udah deh, dari sini kita di seberang ada Sephora. Jadi kita akan ke Sephora seberang. Nanti pas sudah sampai Sephora, aku update kalian. So guys, aku udah dalam Sephora sekarang dan ini aku bilang yang Pat McGrath palette-nya mahal banget. Nih, $125 satunya. $125 dan si Sarah nitip palette itu. Ini aku masih nungguin dia sih, dia balesnya kapan. Jadi aku sambil mau nyari-nyari yang lain, nanti kalau ada yang seru aku bakal kasih lihat kalian. So guys, aku pun habis menemukan ini karena aku nyari banget sama ada teman nitip. Ini katanya bagus banget, kata CK juga bagus banget buat shading. Jadi aku beli yang warna chestnut dan buat teman aku medium tan I think. Terus kita sambil muter-muter cari yang lain. So guys, jauh ini yang udah aku dapat. Aku tadi beli Fenty Beauty dari Gloss Bomb-nya, terus apalagi tuh Anastasia Beverly Hills-nya tuh, Bro Pomade itu titipan sih. Jadi kita masih akan mencari dan aku lagi nyari highlighter-nya. Apa namanya? Urban Decay. Karena kemarin aku nyoba punya pet tapi bagus. Enggak ding, aku tadi udah beli highlighter-nya si Fenty, lucu banget. Nanti aku coba ya di muka ya. So guys, aku sudah beres dari Sephora dan sekarang aku mau ke Bloomingdale's karena mau nyari foundationnya Huda Beauty, ada teman yang nitip. Mumpung di sini ada, jadi nanti kita udah bebas, bisa jalan-jalan, bisa trip aku sama Michi. Kita mau makan-makan terus, makan enak pokoknya. Tapi setelah mereka udah pergi, soalnya ya, kejar tayang, boy. Kejar tayang nanti dari situ ya. Nanti aku bakal kasih tahu spot-spotnya. Terus by the way, sekarang kita mau kebut ke sana. Tuh Bloomingdale's udah di depan. Bloomingdale's tuh kalau kalian yang belum tahu kayak department store-nya New York yang terkenal banget. Tapi kita belum pernah ke sana, sama di sini baru sekarang dan ini yang kecilnya. So ya, ini aku jalan dulu ke sana, sampai sana aku update. Jadi inilah Bloomingdale's, ini Bloomingdale's yang Soho. So, kita udah berapa kali kesini ya, jangan bosen. Karena dia segala ada, tuh depan tokonya. Dan kita mau cari beauty-beauty stuff, dia segala ada sih di sini.
Hopefully yang aku cari ada, jadi aku gak usah ribet-ribet nyari lagi ke yang lain. Akur. So, aku udah di dalamnya dan aku sekarang mau beli titipan lagi. Baik banget yang nitip. Kayak dag online shop sih. Terus ini aku mau nitip, ada yang nitip Charlotte Tilbury. Ini yang film Star Glow. Ada yang nitip nih, kata ini bagus, tapi aku nanti tanya dulu pas dia udah pakai deh nih. Film Star Bronze and Glow. Lucu, aku suka banget Charlotte Tilbury tuh tampilannya gemes. Like it. Do you have this one in shade medium dark? The brown, yeah. You have? Can I have one? Ada, yay! Ada, yay! Sekarang Sarah minta tolong nyariin aku ini this foundation yang dusk, katanya bagus juga. Kita tunggu aja dia pakai dulu, baru kita tahu. Girl, ini aku juga nyariin ini tadi di Sephora abis sebel. Ini berapa harganya? Gak tau sih gue. Terus lu bohong lu ya, lu bilang tadi $300, mana ada foundation $300, ada sih. 200 deh mungkin. Enggak. Tambah kartu mau gak? Boleh. Tapi gak 300 deh, gak 300, gue 200. Gue di bawah 100, gak nyampe 100. On the bed. Apa gue yang gue lihat? Kita lihat ya. Apa enggak. Ternyata Mitch Mom salah karena itu harganya cuman $52. Lihat, bodoh kamu. Kamu juga bodoh, kata $100 lebih. So guys, kita sekarang mau ke bagian atasnya, itu which is fashion. Ini ada Tory Burch, Longchamp gitu-gitu, dan di situ shoe corner. Benar kan, dia bener-bener kayak department store, nothing special, tapi ya lucu-lucu aja, kita lihat-lihat ya kan. So, shoe corner, nanti bakal aku liatin kalau ada yang lucu ya. Wah, cutie pie. Tuh, enggak ding, di depannya. Kayak ebay. Shhh, private sale, kayak lagi ada sale deh. Klop, ini lucu banget. Ah, lucu banget, lihat. Aku mau coba ah. Lucu. Klop, udah beli sepatu banyak, Klop. Coba doang dulu. Galak banget. Gila, gara-gara udah tau udah belanja 7 sepatu kan? 8. Wah. Wow. 10. Enggak. Tapi ini lucu banget sih. $205 tuh berapa ya? Kita 2,6. 2,8 lah, abis tertek 3 juta lah. Kan ini tapi 30%. Iya kan 30% kan kurang lebih 40. Jangan lah, mahal. Hampir 3 juta, 2,8, 2,6. Kita lihat-lihat lagi. Aku belum punya boots merah sih, tapi nanti tahan, nanti dapat yang lebih murah, lebih bagus. Min. Ini juga cute banget sebenarnya, tapi aku kemarin udah beli boots putih itu kan. Jadi bye. Ini kayak mules gitu doang. Kita lihat lagi mana yang lucu. Lagi ada private sale gitu, jadi some of the stuff ada sale-nya, beb. Rebecca Minkoff, biasa aja. Ini cute banget ash warnanya. Bluish gitu, gemas ya. Tapi sudah, tahan. Bye cutie. And that's semua. Aku pakai sendal. Tanah. Bawa ini belanjaan semua ditaruh sini sama baju-baju ganti. By the way, ini ada kolaborasinya. Aduh, mehong tapi ini ada kolaborasi sneakers, kolaborasi Adidas sama Raf Simons, tapi cute banget ini. Tuh. Yang klasik gitu Stan Smith tapi ada tulisan R-nya, terus warnanya purple, gemas. Ada yang merah. Ini berlebihan sih, sis, tapi lucu sih. Tapi $390, gila. Mehong. Terus ada apa lagi ya? Yang lain pada duduk di sana, kayak kita bakal udahan lihat-lihat. Kayak kita bakal udahan lihat-lihat. Jadi dari sini kita mau ke tempat makan, nanti sampai tempat makan bakal aku update aja ya. Bye.